Bulan yang kita boleh. Dah, rasa dah sebulan mari kemarin. Di antaranya boleh dengar dah sejarah-sejarah, cita-cita orang tinggal semaya lagu mana. Tinggal orang zina, kita boleh dengar dah gambar lagu mana. Gambar orang ngupak dia jadi kuku tajam. Garu muka, garu dada. Tubik daging, tubik darah. Nabi tanya siapa Jibril. Ni nak kenal salah seorang umat tuan hamba yang duduk dalam dunia. Wahai ngupak makan daging manusia. Ni sabit dengan ngupak ni kita boleh luk lah. Sebab dosa besar. Nabi tengok dah pada malam merah. Dan Nabi tengok bagai-bagai cara lagi. Nabi gina haid tengok dari yang ketujuh. Nabi tengok jenguk dalam serga. Itulah final. Aku jenguk tengok dalam itulah fil jannati. Aku jenguk tengok dalam serga. Apa ra'a itu aku nampak dalam serga. Akasaral fukara. Banyak orang sesak. Banyak orang miskin duduk dalam serga. Orang kaya bukan tak ada. Tapi ramah orang susah lagi. Arti orang kaya ni yo tonde nak bekalan-bekalan nak jemaah nak mari cetak lagu ni jangan ya tak ada dia tak ada bukan tak ada bukan nak murih di kaya murih kaya tu kita galik tak ada nak bekalan kepada akhirat ni tempat Tuhan marah tempat Tuhan murih diri kaya milik banyak mana tak ada apa nah tengok sobat-sobat Nabi nak kata kaya banyak mana Sayyidina Uthman Abdul Rahman bin Auf orang kaya belakang Abu Bakar kaya tapi tempat agama celok kaya meralik dengan agama jemaah tak ada ngaji seminggu sekali pun tak ada nak dengar ceramah setahun sekali ni pan nak jemput mari ceramah pulak ni pahudar wali bila pula dah tak ada lagi nak mari sibuk dengan kerja padahal buku ceramah buku ngaji di masjid ngaji agama ni asah kau Nabi buka mulut semaya tak ada lagi poso tak ada lagi kameran tak ada lagi dakwah tak ada lagi tak ada segala-gala buka mulut Nabi dengan ikhraq bismi rabbikal ladzi khalaq ni ayat sulung dalam Quran suruh ngaji suruh baca sabit itulah dengan kita baca ni lah sebagai jadi lampu pelita untuk kita suluh semaya dengan dia learning nak kata banyak mana orang duk semaya tak ingat hukum semaya orang semaya banyak mana tak betul Fatihah baca dalam semaya ghailil malbubi alaihim walallah siratul ladzi siratul ladzi dah lagi pulaknya ghairil maghdubi alaihim walabbo orang baca walabbo ni ulama kata tak sah sebab bo ni ambil pada baksa Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basok kalau waladolin Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang dalil ya nak walabbo makhrak dak duk di piyok ni piyok kanan tak apa kiri tak apa di lidah kita duk gitu kita baca ni tak apa walabbo ni tak apa walabbo tose walabbo walado bah nak kata banyak mana nah tu nak royak kata segi baca segi buat dia pula ada pula rokok tak ada tomak minum tepat sami Allahu liman hamidah tak ada tomak minum baca tahiyat pula at-tahiyatul mubah sama taruh kita nak pergi ke poso kita royak semaya dulu kerana boleh yang kita tinggal hari ini ni boleh semaya Nabi pergi naik kepada mustawa lepas pada mustawa Nabi kepada hadratul kursi Tuhan tunjuk Nabi sujud akak pala Muhammad Nabi akak pala Muhammad sal minta olehmu ya Muhammad uktika aku nak wibelakau kepadamu ni Tuhan dengan Nabi Muhammad
Munak gapo Muhammad aku berlaku kepadamu. Nabi tak dono. Tak ada royak kata kalau kita nak mah bertoko usah. Besar tunggu mesu kau tak taruh dalam rumah. Dok, tak ada no, no. Duk puji nabi-nabi lain. Ya? Siapa tu yang katanya? Inni yauma khalaqtu samawati wal ardh qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika khamsina salatan yauman wa lailan. Tak ada nok tu, tak ada nok ni. Tuhan kata sesungguhnya aku ni Muhammad semenjak daripada jadi langit 78 bumi 78 fardu di atasmu dan umatmu 50 waktu. Fakun biha alaika wa ala ummatuka. Hendaklah mu khijo de umatmu 50 waktu. Satu. Sampai kata boleh ya habis kemarin hari ning ni. Boleh semaya. Boleh semaya. Sampai tu kalau orang tinggal semaya so waktu. Taukan ha pan pi nai narut 5000 tahun. Tu sebutlah kita indakut tolak. Allah takutnya 5000 tahun so waktu. Nah, so waktu nak banyak. Ning sampai kata boleh kita duk hari ning habis ni boleh yang nah, boleh wak sejarah kata Nabi Hati Musmaye. Pas di Mekah kalau buat ibadah orang panggil furu'id furu'udin ni semaya so ya khatimu di Mekah. Hak lain lagi tempat kita nak cara puasa setelah lagi zakat, haji semua di Madinah lah kalau sampai tu kalau umur semaya lah ni 1445 tahun tu nak banyak kata umur semaya yang Nabi naik terimu 50 siapa Nabi tawa tinggal 5 waktu mujo Nabi Musa suhi tawa irji ila rabbika fashud takfik muklik jumpa dengan Tuhanmu semula lepas tu menggimitok ke Tuhan tak rok umatmu ni kak dia kalau asa kena 50 ada tak jual dah ada boleh poso ni tak jual dah motong-motong anak-anak pun tak beranak nak tidur tak ada tengah je tak sapa mari ni mujo dah tinggal 5 waktu dengan tuhan taksi tu. Nah, itu baik tu kita nak pergi kata ingat sejarah daripada Isra Mikraj sekodas-sekodas sana matlamat yang penyesal sekali nak royak buku semaya sampai semaya kita kena belajar lah semaya kita kena kacau sungguh lah sebab semaya ni Nabi ambil di mustawa kepada Hadratul Kursi di Allah habis. Alhamdulillah sekarang malam ni kita masuk daripada awal bulan Syaban. Syaban Nabi kata bulan Syahrul Ana. Bulan Syaban yang kita mulai masuk esok ni Nabi ngaku kata bulan dia. Bulan Rajab yang hari-hari ning ni ya Nabi kata bulan Syahrullah, bulan Allah Taala. Bulan Ramadan yang ada sebulan lagi ni yang Nabi kata bulan syahru ummati, bulan pokok kita. 3 bulan ni. Dan Nabi kata lagi bulan Rajab ni boleh berjiru, boleh menabuh ni. Bulan Syaban boleh berjiru, bulan Ramadan boleh mutik. Siapa dia wa amma bulan Rajab so dia gano 70. Bulan Syaban esok ni mulai masuk kita wa amma so dia gano 700. Bulan Ramadan yang nak sapa sebulan lagi kita buat so dia gandanya 1000. Sampai 3 bulan ni Nabi berdoa sebut nama bulan Rabbana Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sebut nama berkat bulan Rajab minta we berkat bulan Sya'ban dan minta Tuhan panjang ke umur we dan bulan Ramadan takut gi mati celok ni.
dan mati cerah ni la ilaha illallah. Rugi sahabat yang rugi. Ada semulai lah. Raja mulai. Sayyidul ayat apa? Sayyidul syah. Raja segala mulai. Penghulu segala mulai ialah mulai Ramadan. Tapi sama tahu nak disapa Ramadan, kita ambil wak kecek mulai Sya'ban dulu sikit. Mulai Sya'ban ni esok hari satu memulai malening pun awal daripada bulan Sya'ban. Esok satu daripada Sya'ban. Siapa-siapa dia nak banyak amal ibadat, siapa-siapa dia nak pahala banyak, maka ada daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ia katanya siapa-siapa dia puasa satu daripada bulan Sya'ban, esoklah kena ke esok tuhe hare daripada tubuh badan kita daripada makan api neraka. Esok sehari itu. Ha. Besar tak besar pahala esok sehari. Abu Umamah dia kata Nabi ada royak siapa puasa satu daripada bulan Sya'ban hare api neraka nak makan. Dan pahala tu hendak wis sama banyak dengan Nabi Daud dan dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub kita biasanya cerita dia. Dia ni salah seorang orang jadi rasul lagi nabi. Dia sakit teruk. Ujian daripada Allah Taala lebih pada penyakit Covid lagi tak diri dia. Mula-mula setan pergi bakar kebun dia habis. Kebun getah, kebun tamar, kebun nokor kalau bahasa lain. Habis licik. Pan setan mengoyak dia pula pergi tengok kebun tu. Oh. Makan dia api habis tu. Nabi Ayub tak ada berasa gapo. Ingat muka tu hentok nak buat lah mana. Kena kita lah hilir 100 tuk. Tak gida balasoh, tak gida sedik dengan orang yang ajar. Serabut perut duit tak temu. Tu nak ayat kita. Dia habis kebun. Duk tak banyak hari. Tu hai uji yang pula melalui dengan setan. Ya wak ngena anak Nabi Ayub pula siapa mati setan buat melalui Tuhan nak tuksor imi Abi Ayub secara mana Nabi Ayub tak boleh berita kata anak mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wak lah mana muka Tuhan tak ada tak ada kalau kesah sikit bu. Boya ketiga pula Tuhan uji pula dengan bakar bu melalui dengan setan mengaruh bakar remuh saat itu habis remuh duk bucu sikit tak duk gapo-gapo bini lagi bini tak ada nak duduk dengan sebab Nabi Ayub ni sobar pun oh, siapa bini lagi maka lalu itulah akhir sekali Tuhan uji Nabi Ayub melalui dengan setan mengaruh wak jadi satu penyakit puru, penyakit gatal. Habis ke tubuh. Jawab kepada bini Nabi Ayub kata kena. Hei abang, kalau abang duk lok lagu ni lagi pada abang minta doa lah kat Tuhan. Kalau abang duk lok lagu ni nanti abang lupa dengan Allah Taala. Dengan sebab abang ni sakit. Nabi Ayub bila dengar bini nasihat lagu tu, hak bini sore lagi lari berat dah. Habis je kita orang jatuh pun kena bini banyak ugeh sikit. Ya ada ju tak ju. Duk main sore dia lari tak ada duk sore lah. Nah, insyaAllah lah bini ramah sikit. Tama-tama dunia akhir. Dunia akhir ni yang Nabi kata dah. Orang tino ni mula 50 orang pandai dengan jatuh sore. Ramah pun oh itu. Pasal jatuh dia main sore-sore tak apa ni. Kena 50 sore baru pada cukup lah. Bukan nak royak kata 50 orang boleh beri sore tu dah. Nak royak kata ramah. Ramah pun oh. Di antara tu.
kapan dia saat ini klik ke kita saat ini lah bo akhirnya bini yang kata lagu tu kalau abang duduk lock lagu ni lagi kalau abang duduk berapa nama ni duduk mahai landung ni lagi nantilah abang sakit lupa ingati Allah Ta'ala. Bila Nabi Ayub dia dengar lagu tu baru dia doa dengan Allah. Dia malu ke dia Yaqob bini dia malu kan Tuhan duduk wis segar dia lama dah pahpah Tuhan wis sakit 7-8 tahun malu nak doa dengan Allah. Lalu itulah buah bini dia kata bila mu sakit abang sakit ni takut lupa daripada zikrillah ingati Allah Ta'ala baru dia doa. Eh dia doa panak ya Rabb Allah inni massani yadurru wa anta khairur rahimin. Boleh kita nak buat doa ni untuk kita sakit sikit ya bawa ini sesungguhnya aku ni Tuhan massani yadurru aku teruk dah aku kena dah Tuhan aku berat dah Tuhan mu tahulah cukup-cukup aku ni kena dah ujianmu tu banyak kali remuk anak mati kebun aku sakit tu dah telah ni berat dah aku ni wa anta khairur rahimin engkau lah sebaik-baik segala yang kasih kata mek ku kasih mu saya lagi tu eh kata bini ku saya mu lebih lagi tu eh Nabi Ayub doa banyak ni tu hewi segar pakama dia dengan orang poso sehari bulan Sya'ban Tuhan nak ui pala sama banyak dengan Nabi Ayub hodok sobar saat ini tu fikir tengok esok ni aku Tuhan hara tak pakai dah tubuh kita pala ui sama dengan Nabi Ayub dan sama banyak dengan Nabi Daud hari selo lah esok sehari wantinan dengan Sya'ban. Nah, kau boleh poso esok hari, boleh. Saja aku poso sunat Sya'ban kerana Allah Ta'ala. Eh, boleh Sya'ban banyak kelebihan. So lagi amun royak cara bab baca. Kau ni patut ingatlah kalau kau ingatlah kau dah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wala apa nalahuddin walau karihal kafirun. Kau ni ingat belakang dah. Katabalahu ibadatan alfan sanatin. Siapa dia baca kau ni dalam bulan Sya'ban nasyaya Allah Ta'ala nak tulis buat amal ibadat 1000 tahun ni. Kalau siapa tak ingat lagi we ingat lah we tak ada payah kali. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ni amal yang kita nak buat belum daripada kita mati. Ni kalau nak makan lepas pada mati ni. Nah, patut sikit ambo ada berasa kata, kok ni tu ingat belakang dah. Bulan Rajab kemarin astaghfirullah azal jalal wal ikram min jami'i zunubi wal asam. Ni boleh rajak banget 1000 kali kita pelak dah. Tak tahu takut nayuk dia bawa tu nembel dia bawa. 1000 kali hok ni nayuk mu tak kena azab selama-lama. Tapi cepat boleh rajak. Dalam ada ada sebut riwayat ada juga lagu tu. Patok ya. Astaghfirullah azal jalal wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Lebih-lebih lagi kita retinu Nabi lepas pada ya Isra Mikraj Nabi klik Fatimah dengan Sayyidina Ali di Zairah Nabi tiok tak nak beradu lagi duk ngisok tiok duk ngisok kok dalam rumah siapa Fatimah assalamualaikum ayah ya Rasulullah Sayyidina Ali pawi salat tengok buka pintu Nabi teriak Fatimah kata ayah ayah teriak siapa dia buat kat ayah
Siapa ngaruk ayo? Siapa kata gapo ke ayo? Ya moga Nabi dia memaksa mu dia. Nabi nak pergi ngajar kita, ngajar Quran. Dalam masjid dia nak lalu nak pergi ngaji. Pak Yahudi pun ahli yo pui. Nak pagi, nak pagi duk tunggu Nabi. Buat Nabi lalu pui. Tapi tak kena ahli yo malaikat tepi. Pas satu hari itu bawa Nabi nak mari ngajar. Orang Yahudi hodok tepi jalan saat ni tu tak ada. Nabi pergi ngajar. Sudah Nabi ngajar, Nabi tanya orang duduk tepi jalan hodok pui aliyu hari-hari kelihoy duduk mana? Maka dia mengoyak kata dia sakit, dia demi maka kena covid berkali demi habila demi saat ni Nabi pergi zairah pula. Tak ada dah perangai Nabi molek sungguh. Kalau kita dah. Kita tak nak kena kecek dah. Tui-tui aliyu lagu tu pakat tak kecek pah bila dah. Dan Nabi dah pergi pula. Siapa orang yang sakit kata, aku tak suka Muhammad. Ngaku nak buat kamu hari-hari tu. Pada-pada mu tak mari dah rumahku. Ya Nabi kata, doh, aku tak ada gapo, buatlah nak buat gapo pun. Siapa seorang itu masuk Islam dengan tiru perangai Nabi? Masuk Islam dengan tiru perangai Nabi, sobat. Tu nak wajah kata Nabi. Demo besok rumah. Perut utuh. Kau duduk semaya. Sampai pati mau teriak. Kaluk ke ayuh, tak ada buat gapo. Tapi satu ketika tu, yang masuk misalnya, tengok duduk teriak. Nabi royak kata bukan dia mau ngaruk. Bukan dia mau teriak gapo dok. Bukan dia mau kata dia. Cuma dia duk mikir masa dia naik merok. Dia jenguk dalam neraka. Tak boleh tengok gambar orang tino semilai gambar. Duk gapo. Pahok bawah sudah kira duk nyelera neraka. Pakak duk teriak. Kali kita nak banding teriak yo supaya katok nak bagi hujan. Au gitu dah. Donahau aduh tolong tosero. Cocok gamsi taje tuah nak air panah. Ni orang tino mulu huduh katok laki. Ada satu yo sedung rambut. Tubik apa? Tubik daloh, tubik nanoh. Semua dengan api ni aku. Ni orang tino yang duduk dalam dunia. Dia buka rambut. Dia orang jatuh tengok. Pak Nabi tolong cerita hati. Tak boleh tengok. Gambar sosok ron-ron. Yang Nabi tengok pada malam merah. Khosok tu dia gantung kaki. Pala duduk bawah. Semua dengan api ni aku. Orang tino ni duduk dalam dunia. Dia tubik pada luar rumah. Tak minta izin kau tu laki dia. Nak pergi nak kau. Nak pergi makan puluh kau. Nak pergi zerah oleh sakit kau. Ya tak minta. Tuk laki tak redha. Orang ni gambar Nabi tengok dah. Nak tanya lama-lama apa tina malam ni. Cuba akik tangi. Kau mana tu pergi kedai kita makan puluh. Tak minta izin kau tu laki. Cuba akik nak tengok. Akik belakang dah weh naik. Tak ada. Mujur kena dah tu. Minta izin kena dah. Tengok. Bidia dari. Mari daripada kotak. Mari daripada serga. Nak kenal Nabi Muhammad. Dia minta izin kepada Allah. Kalau dia tak minta izin pun dia ni. Mari nak kenal Nabi. Bukan nak pergi tengok dengan kaca. Bukan nak pergi tengok dengan kondi menara. Mari nak kenal Muhammad. Minta izin ke Allah nak jumpa dengan Nabi di Masjid Baitul Aqsa. Bapa dia minta izin nak menanda kata dia ni kita dia. Nah, dia ni ada tuan nama Allah, dia orang tino, dia kena minta izin. Ni kita jadi orang tino nak pergi mana-mana kena beritahu kepada tok laki. Moga tok laki ni tuan kita jaga kita dari rumah. Kalau kita tak pergi
maka lalu tu namo kita salok ya Nabi tengok gambar salin dok kali Nabi dok tiok sampai Nabi kelepak. Nah, lepas pada Isra suruh Aisyah dia sana, suruh Aisyah dia sana ucap isi fawi banyak das dekoh walaupun sebelah wahtama, sebab sedekah ni boleh mati api neraka. Ucap istighfar ni Tuhan apa dosa. Ni orang-orang tino bawalah dua perkara ni. Hak Nabi besar ke Aisyah dia. Sebanyak istighfar dan suruh banyak sedekah. Walaupun sebelah wah tamam. Moga Aisyah tak ada duit. Dia tak ada barang makan. Rumah sepi ya. Sampai malam ni sepuluh Syaban. Nabi duduk sujud. Aisyah duduk tidur bucu kaki. Nabi duduk perhati Nabi. Duduk perhati Nabi duduk semaya sujud. Hawa lama berdoa. Aisyah kata, Nabi ni mati dah. Mari derita dalam hati ni mati dah Rasulullah. Napa tak ada gerak duduk sujud. Lama. Kita semaya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu pun ya. Tahiyat ni baca senapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat yang kita duk baca ni Nabi ambil di Musawa. Tempat Jibril nak pergi tak leh. Tak sapa. Kalau nak Jibril pergi, nasyaya tubuh nak tubuh Jibril hancur jadi abu. Tinggi, tinggi, tinggi. Jibril tak sapa pergi. Buat Nabi nak becek dengan Jibril. Jibril kata kepada Nabi Muhammad, hey Muhammad, sekitar dua ni betik sini dah malam ni. Pak Nabi kata, ya Jibril, sepatut kau tuai hamba nak tinggal hamba di sini. Mari daripada Mekah berarti Muqaddah naik langit tujuh kepada Semuntaha, kepada Mustawa, nak tinggal sini dah kau. Jawab kepada Jibril kata, hamba ni tak boleh nak pergi dah Muhammad. Kalau hamba kaca pergi lagi, tubuh hamba ni bakal jadi abu. Oleh demikian kita dua malam ni becek sekarang ni lah anta warabu kamu ngatu hemung dah Muhammad ni taruh Jibril tak boleh nak pergi pada Mustawa. Tapi Jibril kata, beringatlah Muhammad, aku nak besar kamu sekarang, bila nak becek kita dua muturuklah aku baca dulu. Maka Jibril baca attahiyyatu lillah. Bila Jibril sudah baca, Nabi turun. At-tahiyyatu lillah. Sudah Nabi baca, Tuhan jawab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Tuhan jawab. Sudah Tuhan jawab, Nabi baca pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sudah Nabi baca, segala malaikat yang ada dalam langit bumi baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekat tu tu sekat tayak tu. Maka Nabi ambil hak dia terima ngaji Jibril di atas langit, mari baca kita duduk semayang lah ni. Sabit tu kita kena betul semua baca tahiyat. Kalau baca at-tahiyatul mubah tak sok. At-tahiyat, no at-tahiyat. Hantar kita lah sabit kita kena betul-betul enggak boleh panah-panah katik. Panjang hidup baca senapah takut tak kena. Kau tu rukun tu. Nah, ada kita tak betul takut kita mati esok-esok. Yang kita duduk semaya selama kening, siapa nak tanggung jawab kau kita duduk baca. Kalau kita pergi betul dengan babo tu, betul dengan ustaz tu, betul dengan cikgu tu, cikgu ni, kita boleh royak atau kita betul sini dah. Ni nak royak katanya betul lah. Nah, kena-kena orang tu
baca tes nafas pun apa baca santai sah enggak kata nak itulah. Nah, itu baik. Sampai ambo duk royak somodoh lah kalau besok dengar laisuk. Ada dok orang yang baca dengan ambo wajah tema macaya. Tu nak royak tu nebe. Kita tak sekolah ke makan sejik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Payo baca lagu mano? Inna salati wa nusuki mama caya cayati. Ni benar hak benar ni ambo ajayus diri. Dua kali puduk tema mama caya situ. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mama caya cayati. Pak kita kata ke dia bu mama sedak atiklah. Bu mama wik atiklah. Gerai acak kali duk tema mama caya ni. Ya belik sungguh situ tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dugoyak kata sesungguhnya semayekku wa nusuki ibadahku deh hidupku matiku adalah bagi Allah. Kita duk ngaku lagu tu pada tema macaya tak tahu mana ke mana tak tahu. Hatu nak goyak kata sabi kita kena betul tengok orang pandang-pandang. Nah, kena-kena molek kita semayek ni. Pada bismillah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca lagu tu tak usah agak kata nak sah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdik dia? Bismillahirrahmanirrahim. Ni bismillahirrahmanirrahim. Baca lagu tu ya. Sambil ingat dah. Baiklah. Pakar Maria. Kalau Nabi sujud saat tu. Aisyah tanya, bapa Rasulullah sujud kupat, sujud lama sangat. Apa tukar dengan Rasulullah mati lah. Maka Rasulullah kaya hi Aisyah malay ni mu tahu dok malay kapo malay yang tuhe cuah 300 rahmat kepada bumi mu nak minta gapo minta Aisyah malay ni tuhe terima mu nak minta ampun tuhe ampun dosa nak minta gapo wi belako pada malay ni sepuh sabe kau tuhe tak terima ampun dosa ni sepuh sabe ni orang syirik dengan Allah. Orang mengkalib zina, orang mengkalib mabuk, orang yang balok sama saudara Islam lebih pada 3 hari. Sampai tu kalau kita duduk balok kita kecek lah, kita kecek lah, jangan duduk balok wisaloh oleh kita. Kita wisaloh dia, dia tak jawab lagi. Kita kecek pula kena wajib, tak nampak hanya hari, dia tak kecek lagi. Temu semula pula geno mocik dah apa nama ni sehat kau tak sehat dia tak kecek lagi baru lepas jangan duduk balok kadang-kadang dia mau balok siapa dengan kamerang pun balok tepat-tepat tu siapa jemaah suku dengan kamerang tumut apa kapung sebuah ya boleh maksa ya tapi dia jadi dua puak dengan sebab kamerang. Ngapo? Kau ni sokok mutir satu, kau ni mutir dua. Allah tu jadi balok, siapa nak masuk kedai tak boleh. Napa mutir satu ada, mutir dua tak masuk. Orang pagi, kamu yang tak jadi gila, tak ingat hotel top dok. Siapa pecah dalam ugamu, balok masih muka. Ini adalah salah dalam ugamu kita. Mahailah kamu yang jangan hidup balok. Dan balok tak kecek pada 3 hari, tak apa dosa pada malam tu. Malam ni pusat mana? Dia supaya malam tu kau dah lagu tu juga ya zeroh tangguh malam tu malaikat masuk lagi rumah kau tak masuk lagi rumah orang rumah ada gambar patung gambar kuda kau gambar kuda jalu duduk tepi rumah jangan weirdo nemu ada jadi gambar kuda gambar gajah kau buat di pagar rumah kalau kita nak weirdo boleh semelai. Tok dalam rumah loceng anak sasane. Gambar kuda. Dek gambar haye bapak duk lembari. Malaikat tak masuk bye-bye. Gambar patung, gambar kita tak apa. Sebab ye kira bayi yo. Wingak hak tak masuk Malaikatul Qadar. Apalagi orang balok. Rumah ni ada orang balok wei, malaikat tak masuk. Rumah ni ada riakoi bapak wei, tak masuk. Rumah ni mengekali mabuk wei. Tak masuk ni walau malai tul koda walau nispu sabe malai 27 raja ya tiga bulan ni
lebih boleh raja dengan kerana ada 27 raja hari peristiwa Nabi Muhammad. Lebih boleh Syaban kerana ada nisfu Syaban. Kalau kita dah baca 3 kali tu, ya tamu minta Tuhan mudah upanya ke umur hidup dalam kebajikan. Ya kedua minta kepada Allah Taala wi Tuhan mudah rezeki. Bawa rezeki kat aku, boleh aku belanja kau jalan fi sabilillah. Ya tiga, minta Tuhan jauh daripada bala petaka dunia dan akhirat, dan minta Tuhan wi kejak imeku mati jangan cabut. Tiga ni hak kita minta malam ni susah be. Lain pada tiga ni boleh minta, tapi hak ni hak fisik sungguh tiga ni deh. Ha deh. Lepas tu kita mari tengok pula yang lebih pada bulan Ramadan ialah dikatakan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni ia tak tentu pada malam-malam mana. Tak tentu pada malam-malam mana. Ia tak sepenuhnya sepuluh sampai 15. Berlaku Isra' Nabi 27. Tapi malam Lailatul Qadar ni tak ada betul malam mana-mana. Tapi ada dalam bulan Ramadan. Cuma ulama kata puluh akhir malam tak cukup gu. Hak lebih molek sekali dekat-dekat Lailatul Qadar ingat molek. Nah yuk tu debel. Malam 27. Malam 27 Ramadan. Banyak ulama wicak kata nak jatuh malam 27 Ramadan. Orang tua kecek kata malam 7 liku. Ya ambil mana? Ya kata inna anzalnahu fi lailatul qadri ni wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfisah. Jadi Tuhan sebut Lailatul Qadar 3 kali. Dalam inna anzalna. Cuba kita klik berarti molek lekroeh. 3 kali ya sebut, sekali huruf ya sebut. Nah. 9 ko. Ha 9. Lailatul Qadr. Layalata fa'ah. Al-Qadri alif la kah daro 5 9 pas 9 3 kali sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr so lailatul qadri khairum min inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr. Nah, maknanya 3 semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum. Wa ma adra, wa ma adra kama lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfisah. 3. Pas 3 ni, soso 9 ekor. Sangkau jisit cid korpoloh. Jadi 27. Sebab ia sebut 3 kali. Inna azalna fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri khair. Semua-semuanya 3 tepat. 3 tepat tu sosok tepat 9 ekor. Jadi 27. Tu banyak juga ulama dok wicak kata Lailatul Qadar nak jatuh 27. Sampai kalau orang pergi Mekah. Nah, sampai tu kalau orang pergi Mekah rorai malam 27, hak 10,000 nak haid 100,000 ada. Betul-betulullah sebab malam tu sangat nah sangat bersesok oleh bulan-bulan nawa amal ibadah. Ah tu dia panggil dah. Baik, kita masuk pula cara di dalam bulan Ramadan pula. Nak tanya mula-mula ni nak siapa Ramadan ada sebulan lagi ni waso muju ko waso tak muju. Kena-kena dia muduk cedek dah. Cedek apa? Basah nak jual. Kena-kena dia muduk bos duduk cedek dah. Cedek apa? Ha, cedek nak makan beras sekabut, beras sakar bawah. Nak makan dia boleh bosok. Cedek-cedek duduk basah lem-lem dah. Nak jual air tebu. Duduk suka lem-lem dah. Masa nampak duit molek-molek dah. Ramadan ni laku.
kena-kena mocik ia dah kecek gapo. Eh, aku dah puasa tak banyak hari dah nak puasa. Bawel lada saka tak ada lagi lah puasa yo puasa tahun ni. Sedak dengar ke tu. Eh, bawa reno tahun ni tak ada kawa lagi tu puasa tak banyak hari dah. Ya tagi kecek kata, aku puasa tahun ni bimbingnya takut tak penuh. Rukun puasa tu ime duk ngajar tu kotik duk baca. Aku tak ni boleh gila lagi tu payuh anak. Lagu manalah bata palo, lagu manalah bata rosa, bata puasa. Tak duk orang kecek betul. Kecek kata aku puasa lah puasa takut tak kena. Moga Nabi kata banyaknya orang puasa kan min ka kan min saimin. Banyaknya orang puasa. Tapi puasa rianya laisa lahu min siyamihi tak ada bahagia puasa ria malaikat. Nah, malaikat dia boleh gapo? Lapar dengan dahaga ya. Hari, dahaga dengan lapar dia boleh. Palo dahaga. Ha, kita tak bimbing ke kita takut situ tu. Ni kita kena belajar. Supaya Nabi kata Qur'an. Nabi kata Rabbatoril Qur'an wal Qur'an nayal anhu. Banyaknya orang baca Qur'an, tapi Qur'an lak nak supaya dia semula pula. Tak takut ke kita baca Qur'an kita tak belajar? Tak takut ke kita baca Qur'an kita baca sore tak baca depan tok guru? Sebab Nabi kata banyak orang baca Qur'an tapi Qur'an tu laknat dia semula pula. Tak boleh tolong kita dak. Sebab Qur'an ni dia boleh tolong le kubur. Dari hadis sahih kata dia. Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu akan Qur'an. Fa innahu kana sungguhnya Qur'an ni yati yaumal qiyamah, datang hari kiamat. Syafi'an li ashabi, jadi boleh tolong, boleh mensyafaat kita di dalam kubur, kita di pada masa ni Qur'an. Tapi Qur'an hok mana? Qur'an hok baca wihno waratilil Qur'ana tartila. Tuhan sekita tartil Qur'an akan sebagai tartil hok tebal, hok nipis, hok panjang, hok panok, hok besar, hok do'ih, baca wihno. Kata kena takut Qur'an support kita semula. Sambil ada-ada orang baca lagu mana? Alif Lam Mim tengok. Hey, kalau baca Alif Lam kok duk wak kai sarung orang jate. Ados bates bates. Sambil tak leh baca Alif Lam. Alif Lam Mim Allah. Kalau baca Alif Lam Mim, Mim panok, Mim makai kedah 20 kok makuk tu Mim tu. Ya kena baca molek lah Qur'an ni. Kadang-kadang dia baca Yasin. Aduh. Ya sungguh Yasin. Wi panjang di sing mak lazin harfi muqaffah. Pak kita ki baca Yasin, Yasin nak kon cak tok jan hai singo. Tu be kok tu tu. Habis kena baca molek. Nah, Yasin. Atu bek itu bek molek. Ali Alif Lam malazin harfi musaqqal. Mim malazin harfi muqaffah. Ya ada tajwid ada belako. Sampai kita pergi betul tu. Walau tak erti tajwid tak apa kita pergi betul dengan dia. Tak takut ke le kubur Qur'an tak boleh tolong. Dia baca Qur'an. Nah, Qur'an Nabi riwayat dok boleh tolong le kubur di pada masa. Supaya dok riwayat daripada hadis. Yang kubur dok panggil kita tu. Hei Nayu. Hei Tok Nebe. Hei Tok Selawak, hei Coroba, hei Tok Ime, hei Kak Saripah dia. Mu ingat dalam perutku ni tak dok sai tu mi. Mai mi pun nak duk dengan kita tak dok. Kita sore-sore sungguh tu dalam kubur. Pamung nak wi ado sai. Bu kubur gua jawab. Kubur kata mu kena baca Qur'an. Tak payah sikit habuk kita nak bekal dalam kubur. Kubur gua ya sidok. Supaya kita baik dengan apa?
Po'o kata esok munok sok pasatai. Mengingat molek lah. Nah, aku satu mempare kokai. Aku dua mempare kokai. Aku tiga mempare kokai. Aku pak mempare mongu. Pak Eko tu kena sana. Pak kita pergi ngaji esok kena kita pare muka po'o royak dah. Nipu kubur royak kita. Dalam tu ni tak ada saya sore habuk. Mung sore-sore sungguh. Tua-tua sungguh. Masuk duduk dalam kubur. Tapi kalau munui ada saya, membacalah Qur'an. Tak nanti boleh Ramadan, tak Ramadan, hidup dengan Qur'an sungguh. InsyaAllah deh, kak ibu deh. Bila lagi kita nak berkata, tak takut ke dalam kubur. Duduk sore. Muka naki mata sinar. Gigi bertarung. Nah, dan lagi pula sawo peguguh. Tua kulit hitam warna biru. Layane huduk kecek kasar. Sabik namo muka wanake perkara yang diingkar oleh manusia. Manusia tengok tak terima. Pas kerja dianya, nanti nak tanya orang mati le kubur. Pau masuk tak ada kambuh lagi. Marab buka. Selalu dok. Pak kita punya tak siapa kau Tuhan kamu. Pak kalau kita tak aje dok ngaji, tak aje dok amal, nak jawab tak leh. Yo hok boleh jawab, email dengan amal yang ada dalam kita ni boleh jawab. Kalau malam-malam dok cetak lagu nimu, ni napa dok tak karik tak tembok, dok bucutu dok leni, dok lah kebo sego ni. Sampai Nabi kata, hei sobatku, iza maratum beriyadil jannah, apabila mulalu kepada kebun surga, fartahu mukna beradu. Mulalu ke kebun surga, mukna beradu. Molek-molek orang main kereta beradu sebentar. Kebun surga malam ni di sini ni. Pas lalu tu sobat tanya, mariyadil jannah, di manakah Rasulullah kebun surga? Nabi jawab kata, majalisil ilmi, majalisul ilmi, majlis ilmu. Ya sebagai kita duduk pada malam ini. Siapa dia buat rekam orang ni pahala banyak, sampai-sampai banyak. Dia tumbuh, fikir malam ni, nak panggil ceramah, nak panggil, mai dengar orang ngajar. Nak hari riak sarah, hasil ku tengah, mulai Ramadan. Pahala tak nak kira-kira orang buat rekam. Kebun serga, kebun serga. Ni hak dunia yang hubung dengan akhirat saya. Malaikat penuh-penuh ngelih penuh duk melio dengan tempat majlis ilmu semacam gini mu ni yang boleh kita soal dalam kubur esok sambil muka nanti bila masuk ke kaki kaki kita tulis jawab ya muka nanti mutasa masuklah ke aku wey. Aku duk mari dengan orang ngajar di kampung Pardangori tak lama mah layuk pula. Tak lama aku berbandok pula. Tak lama aku pergi ngaji barasah. Kaki ni dah. Aku takut sini dah. Bukan kaki nak masuk tak boleh. Pada kaki jawab. Tapi kaki main bag ni lah tempat molek. Kalau kaki pergi dengan kacak. Kaki pergi dengan loy ketung. Kaki pergi wasung kerang. Hei, lo ni tadi nayu lah kau dah. Loy ketung kena-kena ni. Nemo tu nak loy tak boleh. Lama tadi nayu. Dia dia so kerang tengok nampak. Nampak cuma dia mau nung lagi. Dia mau naik sana. Dia nak so kerang. Sawadika, sawadika. Nah, kotok nah, kotok nah. Ini bedok jomo-jomo. Kami kap, baik kap. Nah, you tak cara. Bum. Cabut palau tu hati. Piyok. Tak cara dah nak you galang biru tu kak. Oh, kenapa nak you main so kerang? Beringatlah, cabut piyok. Cabut kain rumah. Pop, bum. Ayo gila. Sien dok. Sawadikap, sawadikap. Kotok nakat. Wani wasu kerangkat. Jomo-jomo. Paikat sokongkat, sokongkat. Oh, sien. Sedak dengar. Nah, you dok. Itu nak goyak deh. Di antaranya. Sambil tu benda-benda gitu. Mau buka hok kita tu. Hok dia mulai sanu. Kita tak kena duduk turut dah benda lagu tu mau tu. Nah, akan boleh kalau kaki ke jalan back tu mau tak boleh buat apa dah. Kalau kaki main ngaji, mari jemaah, kaki ke tempat baik, ya boleh jadi hujah dengan muka naki dalam kubur. Sambil tu bunyi orang ngajar ceramah. Tosoh tu kita cermat lah. Gila, gila, gila. Ada apa-apa. Mari ngaji lagu ni ni, tak minta izin tu lelaki tak apa. Ya benda wajib.
Nah ketuk laki duk ngajar dah. Kalau tu laki tak ngajar, mari sini tak ada apa-apa. Tak dosa sikit habuk, tapi kalau mitok tu molek. Besar tak besarnya bab bidang ngaji. Baik. Kamu dia so lagi sama tak masuk ke poso tak asuh lagi tu. Bila tak tahu kurang belas lagi bagaimana ni. Jadi nak ambil so lagi, khabar minduk panggil kita pula. Ya tahi segala manusia yang munduk di atas belakang aku ni. Mu ingatlah dalam perut ku perita tak ada sebutih bu. Perita tak ada, tak ada. Tengok cuba kita paling legelak. Takut nak pergi sore. Pada pau rokong tu ada. Pau motel ada. Tunggu mesu ada. Takut. Pada kubur, gali bawah luar ni. Tinggi dengan tinggi palo. Buh, kata. Nak tanduk. Tak ada perita sebutih bu. Kalau munawi ada perita kata, mu kena semaya tengok malam. Ni boleh kita selo dah. Tadi tak usah nak tinggal gaweh lah. Boleh terah kita hajar boleh-boleh dah. Hajar boleh-boleh, boleh-boleh kita puasa sunat. Nabi kata, bini-bini Nabi Aisyah baik, Umi Salamah baik. Tak ada dah Nabi puasa yang paling banyak puasa sunat, boleh sabar. Ni boleh dah kita nak puasa boleh-boleh, riadah, hajar boleh-boleh. Sebab apa? Sebab kita puasa boleh-boleh, cendek dengan Ramadan. Pahajar semaya boleh-boleh kita bangun sahur, kita semayalah tahajud 2 rakaat. Kita semayalah pula sunat hajat 2 rakaat. Kita semayalah pula sunat taubat 2 rakaat. Cukup 3 rakaat. Habis-habis malah. Habis-habis malah. Sud ada Allah malah juga. Jangan tinggal tahajud 2 rakaat. Sebab tahajud ni mahal. Mahal dia setara mana? Adalah kata dia nya khairun minad dunya wa ma fiha. Semaya tahajud 2 rakaat ni lebih mahal pada dunia dan bahagia dalam dunia. Allah besarnya. Ni kita bangun juga bangun kecilnya. Sudah kecil masuk lek lamu gelik. Eh teruk juga bejak. Nak tak pandai ngebaca air tu. Bejak. Aku mana tahajud malam-malam. Eh gilah eh. Sudah ada apa bejak pang lesuk tu. Sudah ada guna kecek dah sudah tahajud lah pulaknya. Hei, tahajud ni tu hasbun la qura'a sendiri. Wa minal laili fa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, lagu mana? Pada tengah malam tu hai kata. Nah, wa minal laili fatahajjad bihi daripada waktu malam ni, maka hendaklah musmariyah tahajud. Dengan dia dengan waktu malam. Semayah apa? Nafilatan lak sebagai nak tambah. Khosmaye zuhur asam ngorek khotu ke panggil khot fardu. Khosmaye adalah tahajud ni sonok tambah pahpalo ya Tuhan bui boleh jadi curah perintah dalam tubuh ni tepat pesan tepat kita nonok sakwandeng satu masa satu hari kita kena turun dalam tubuh. Pak kalau kita tak biasa semaya tengah malam tak ada perintah yang curah dalam tubuh. Haa deh tu nak kaya baik habis dua kali situ. Masuk poso pula. Poso ni. Apa nak akhir apa? Ni ada-ada ni. Alim kopi. Tak apa. Des lagi tak apa. Mereka bejar. Nah. Dua je lagi nak beradu ni. Jadi nak kaya kata poso ni. Tak nanti kita masuk Ramadan lagi. Tak poso lagi. Kalau kita serenuk. Kita suka. Dengan istihak oleh tu imej kita. Tok kotik kita. Atau kita tahu dengan melalui terosak kata malam ning-ning istihar oleh cula raja menteri kata kita poso dah esok. Napa anak boleh dicenok? Napa anak boleh dijahat? Kita muju, kita suka to have hero ke umur kita dengan bulan Ramadan. Maka kita baca satu doa. Baca satu doa. Nak tanya ramai-ramai ni. Ya ada pada malam ni. Nak-nak tahu yang kita duk puasa. Nak-nak tahu yang kita duk puasa. Nak-nak tahu yang kita sambut anak bulan Ramadan. Kita baca dah doa. Kiranya kalau nak doa tu, ada lah kata mu. Kalau besok ada buat dah, alhamdulillah. Sayyidina Ali kata, aku pernah dengar Nabi Raya.
Orang mana-mana bila istihan apa anak boleh esok puasa Ramadan. Bila bunyi khabar kata esok ni masuk dah Ramadan, dia mujur dengan kan orang istihan apa anak boleh tak puasa lagi esok. Dia takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar mulai 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Yo macam makan tak jelah. Pas yo baca pula doa ni. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ya mana-mana duk dengar dalam laisuk bawa atik doa samuk anak boleh. Kata samuk tak ada apa. Tapi hati kita gembira. Hati kita suka dengan Tuhan Perua ke umur dengan Ramadan pada tahun ni. Bermula dengan orang istihar culah Raja Menteri. Wajak kata kosa esok dan apa anak boleh. Kita baca doa sana. Sirina Ali kata aku dengar Muhammad wajak. Orang ni Tuhan suruh Jibril kita ada nama Syarifah. Nama Aisyah. Ada nama Aisyah tak? Nama Suwaibah, nama Muhammad, lepas pada neraka. Ni Ramadan yang nak siapa? Tak nak buat, tak nak buat doa sabuk anak boleh. Bejak tak ingat-ingat lagi dek. Nak bibik kenis sana dek. Nayuk tak tahu. Kelik dah Nayuk. Yang nak kelik Nayuk. Nama lagi ni. We ingatlah Nayuk tak nebek. Ning Serina Ali Raya, aku dengar Nabi kata, siapa baca doa samuk anak boleh yang ambo baca sana ni. Kalau nak ada oleh kata ambo apa keping tak tahulah. Kata saya tak ada pot, tak ada berat pot oleh kata tu ya. Cuma aku senang dia mau nak wui. Alhamdulillahillazi khalaqani. Segala puji bagi Allah. Khalaqani yang telah menjadi akan daku. Wa khalaqaka dan telah menjadi ke anak boleh. Wa qaddara laka manazila dan Allah Taala menentu akan pekak anak boleh. Tak ada Tuhan Nabi kata nak puasa kita tengok matahari dak. Nah, nak raya kita tengok bintang dak dengan anak boleh ya, pangkat. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan munapa anak boleh. Wa aftiru li ru'yatihi. Rayalah kamu dengan munapa anak boleh. Anak boleh tepat menentukan nak raya puasa. Nak puasa dengan dia, nak raya dengan dia. Tengok semalam nak tahu kata boleh Syaban. Culah perakat dah. Tengok malam maaf malam tak nampak. Bila tak nampak malam jemaah, arti esok satu pada Syaban. Menentu dengan anak boleh. Sampai kita kata oleh dia anak boleh. Wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Dan Allah Ta'ala menjadi anak bule itu pula sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bagi sekalian ini. Ini yang kita baca siapa tulis nama lepas pada neraka. Allah, kalau waktu kita tak keliru lagi, tak ada Allah lah. Tak puasa lagi itu. Baca doa ya baru. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ni doa sabuk anak boleh. Hawi pak penutur yang tak dapat mari malam ni boleh tengok, boleh baca situ dah. Beribu lebih semua orang tengok ni. Jalatan ni gapo. Ambil menapa? Kita boleh tengok sok-sok Allah. Masa Allah buat ngaji tengok muka pergi mari ya Nayuk. Nayuk tengok muka tu nebe, tak nebe nak negara weh. Dok lagi dah, jadi negara tak nebe. Hei, tengok muka pergi mari sama kita haram dengan kau nak makan dah. Allah besarnya nak sembah ngaji nak wayak weh. Tapak kaki kita jatuh. Bikulli qadamin. Tiap tapak kaki kita jatuh nak mari dengar ceramah malam ni. Kata balahu ditulis baginya ibadatan sanatin, tulis ibadat setahun.
Oh, banyaknya Tuhan nak ui. Nah, hantu duduk di kita lah. Ngerti tak ngerti bukan soal kita. Allah Ta'ala nak ui ngerti mana. Asal ui kita usah, mari dengar ya. Siapa-siapa ceramah, siapa-siapa dia ngajar, kita gilah. Hak ni benda hak. Asal sekali hak Nabi ambil dalam buah herok. Ngaji baca ni lah. Baik. Poso ni, Tuhan fardu bila poso. Semaya Tuhan fardu belum daripada Nabi hijrah Madinah setahun. Itu semaya. Poso ni Nabi mari di Madinah masuk tahun yang kedua. Nabi tinggal kota Mekah, hijrah mari di Madinah pada tahun yang kedua. Tuhan tu ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, al-ayah hingga akhir ayah Tuhan kata gitu. Hei orang yang beriman, Tuhan seru ke kita orang beriman, karena orang beriman ni hak Tuhan kasih, hak Tuhan saya. Sabik kita banyaklah kena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. He orang beriman, hendaklah mu jaga dirimu, anakmu, binimu, jaga naro nak lepas akan api neraka. Kena kita juga tak besar kat orang lain. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang beriman, hendaklah mu tobat ko Tuhan, wit tobat jadi nasuha. Tobat wi cukup ruku sarak. Kena tahu orang beriman juga. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, jangan kamu galak, jangan kamu lupa dengan sebab harta kelapom. Jangan mu galak, jangan mu lupa dengan sebab tamnaing mu. Boleh jadi tamnaing semaya mu ohdok, boleh jadi tamnaing tinggal semaya, boleh jadi tamnaing tak ngaji, boleh jadi tamnaing tak keluar zakat, boleh jadi tamnaing tak kabur. Munya de galak ngat tamnaing mu. Tuhan sesia dok. Wala auladukum, dan jangan pula orang berimik mulalik mulala dengan sabik anak ni. Ada-ada juga nak ngaji sabik dengan anak geno mocimoh gitu pergi ngaji belakang pro elpalu. Aku tak lagi, aku payah anak, aku payah cucu. Belah bunyinya orang pakat duk ngaji Quran duk betul kira hati duk dengar orang ngajar kita, kita jawab aku payah cucu. Dia mau pergi dulu dan aku tak payah cucu ku pergi patuh aku pun buat molek hak tu besar masuk kolok buat mari hak lain pula kena macam mau tak pergi cucu baru buat dah ada cakap beranok anak ku pun ha. Duk lagu tu bomolek besar masuk kolok buat air orang lain pula bomolek yang tepat kau cimoh pun mati dah lah. Dia mati tu tepatnya tak kena tu sama ibadah pun tak ada nak betul. Muka duk gaduh dulu dengan anak pas cucu pas cicik duk tahiyah semata-mata boleh mok boleh mek dia duk wilma atas boleh kau tak ada apa-apa dah lah duk rasa payah cucu pas cucu tu masuk pak dari kubur saya sorok pai di muka laki marob buka siapa kau Tuhan kamu moci moh mairu wafa ha malah cucu ya ni sampai kata cucu anak Nabi suruh beramal tapi jangan galik dengan anak galik dengan cucu harta kekaya efek kat lah tapi jangan lupa sudah ang zikrillah daripada miati Allah Ta'ala. Ingat molek tu pesan Allah Ta'ala. Kena tak kita orang mu'min lah kau. Sebab orang mu'min hak Tuhan kasih, hak Tuhan sayang. Kita ingat gitu sudah. Orang sedaknya demo masuk semaya tak kena semaya. Sedaknya demo pergi puasa tak kena boleh makan. Tak kita nak sedak apa dia? Sedak pekat dunia. Akhirat esok tak ada apa-apa. La yamutu fiha wa la yahya.
Orang duduk dalam neraka tak hidup tak mati dah. Lagu mana tak hidup tak mati? Tak hidup sedap pun learning. Sakit tahu mana pun tak mati. Allah tu nak royak tak mati, tak mati. Tubuh jadi api. Hei, neraka ni patak dia pun mago, dinai pun mago, linene mago, hatta mago. Nak cari samosa kalau bepuh tak ada. Tabut katuk kuat dalam itu. Api saja-saja duduk dalam itu. Membakar radio manusia dengan jin, lagi pula batu hak api duduk semua. Tu neraka neraka ni. Sabe duduk jangan duduk kelolo dengan dia. Minta jauh satu hal somo-somo. Nah, lepas pada innaka hamidum majid. Baca apa dah? Ayuk. Ngih berah. Baca apa dah ayuk tak nebe? Nayuk tu nebe masuk leh ning namo malam ni ni. Nayuk bangorana cu abe. Baca nayuk. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Bagi tahu salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni hadis sahih ni. Bawalah kakak dia, bawalah nayuk tu selawat tu imi. Nah, Nabi bawa sendiri. Minta jauh pada neraka jahanam dan minta jauh pada azab kubur dan minta jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati dan minta jauh daripada kejahatan dajjal. Tulis surat Abu ada juga lain kata. Lepas pada innaka hamidum majid. Bacalah hadis sahih. Dan kita minta semua, insya-Allah Tuhan jauh kita pada api neraka. Ha baik. Puasa ni Tuhai fardu dari bulan Syaban. Bulan Syaban bulan ni ayat tu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Tuhai fardu di atas kita ni puasa. Kama kutiba alal lazina min qablikum sebagaimana Tuhai telah fardu umat-umat yang dulu pada Muhammad. Jadi kita tak ada kena degi puasa dulu pada umat Nabi Muhammad pun duk puasa juga. Puasa juga. Dengan puasa ni Tuhan kata la'allakum tattaqun. Dengan puasa ni kita hasil takwa dengan Tuhan. Eh, tengok kalau puasa kita nak ngenak, apa dia? Masuk dalam rumah. Ambil nasi kaya toko, air tu jin duk tak hari, bini tak ada, tok laki tak ada. Nah, pak anak pun tak ada, kita duk sore dalam rumah. Ambil nasi kaya, ambil toko, air gok-gok tak hari. Duh, boleh kendara ke buat eh, aku tak dahga. Nak dahga dengan neglah air dah. Tapi geno kita tawak lagu tu sebab kita takut tu he. Lagu mano kita duk, lagu mano teritah, lagu mano Tuhan ni alimul ghaibi wasyahadah. Tuhan tahu luar zahir supo ya. Ni sampai orang panggil la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kita mari takut kepada Allah Taala. Pak puasa ya banyak kelah pula. Banyak kelah lagu mano. Ya ada bata puasa bata tak sah. Ada bata pala. Lagu mano bata tak sah. Hati kena ngaji. Rukun puasa ni ada berapa? Ni orang panggil sepatut ya kita nak sambut Ramadan, kita kena ngaji kakak rukun syarat puasa. Dan kita kena ngaji kelebihan dalam bulan puasa. Rukun puasa ni ada tiga. Rukun semaya ada tiga belah. Rukun haji ada ni. Rukun puasa ada tiga ni. Yang tamonyo niat. Niat ni nak sebelah alik malik. Nak sebelah alik malik. Tak sepuluh niat puasa sunat. Niat puasa sunat pagi esok. Tak makan teo lagi. Tak makan nasi lagi. Duh pukul 9, pukul 10. Lah aku dengar ceramah malik kata puasa sunat sabar. Ni aku harai nak makan tubuh. Kalau sama banyak dengan Nabi Ayub, sama banyak dengan Nabi Daud. Belalah aku nak puasa. Saja aku sunat, saja aku puasa sunat sabar. Karena Allah tak nak. Tak nak pepakah.
Tapi masalah semayang poso fardu ni, kalau kita nak jaga nak sampai esok lusa ni, kalau ni yang kena niat belah alik malik. Pas niat belah alik malik, waktu jauh raih matahari, sapa waktu sahur. Luah niat dia. Boleh berlaku celah tu. Pas niat tu pula, ia ada dua. Niat hak imam malik, niat hak imam syafi'i. Kita berdua salah. Misalnya tak gede kata malam ni, satu Ramadan lah esok puasa. Ya tamu kita niat hak imam malik dulu. Saja aku puasa, sekalian boleh Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tu niat imam malik sekaligus. Semula itu sekaligus niat. Ada apa imam syafi'i? Nak malam. Siapa dia lupa niat? Esok kena puasa tapi tak sah. Sebab nak niat nak malam. Sampai inilah kata ulama, mu kena niat dua, cedek lupa. Mula-mula niat hak imam malik. Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. So, yang keduanya pula, kita niat ke apa? Kita niat hak imam syafi'i. Saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Atau saja aku puasa bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Mudah yang niat puasa. Hey, kita puasa. Boleh puluh hari dia lupa. Bila lupa pak tu tak? Misalnya kita tak malam ni malam 10. Kita tak niat hak imam syafi'i. Tiba-tiba esok, lah aku tak niat semalam. Pada buat kena? Tak apa, puasa kita pakar. Sebab mula-mula yang kita niat sepuluh malam ni, mula-mula ni, kita boleh niat hak imam malik sekalian boleh dah. Jadi puasa hari 10 kita lupa niat hak imam syafi'i, boleh kita ambil dipakar hak imam malik. Ni labo ni. Tak ada kena kodor lah. Puasa kita sah. Tapi kita kena jaga batal hak imam malik. Tu apa ingat tu soal. Misalnya kita kata esok hari 10 dah. Kita tak ada niat hak imam syafi'i semalam. Jadi hari 10 tu kita pergi pakai niat hak imam malik, hak kita niat malik awal-awal. Hak kata aku puasa supaya boleh Ramadan. Maka hari 10 tu kita tak pakai imam syafi'i dah. Lama kita tak niat. Kena pergi pakai niat hak imam malik. Hari tu sehari tu kita kena patah batal hak imam malik. Batal hak imam malik ni tak payah. Nah, ya halus si pada imam syafi'i lagi. Kena. Jangan kita masuk suatu dalam tubuh kita. Pocok tak boleh. Sakit urat weh, nak demis semua weh, pocok tak boleh. Kalau imam syafi'i makruh lah. Osomo nak ambil darah, nak tahu manis ada tak ada. Golek boleh puasa, osomo duk jalan. Ia nak ambil darah di jari kita. Semalam kita tak ada niat hak imam syafi'i. Hari ni kita jalan tak imam malik. Muka kita tak ada niat imam syafi'i. Pakal yang cocok, batal puasa. Sebab imam syafi'i makruh. Imam malik batal. Tak sepocok. Berbekal ambil darah kepala. Imam syafi'i makruh. Tapi imam malik batal. Kita lupa niat hak imam syafi'i semalam. Esok ke kita puasa, jangan berbekal di kepala. Batal. Pasal lagi bercelok mata. Celok mata imam syafi'i makruh. Bercelok mata imam malik batal. Kita jaga tu lah. Jaga tu. Ada pun air masuk ke punggung. Nah, air masuk lebih tekok, air masuk lebih telinga dia tak sengaja, dia sengaja. Kau tu imam malik pun batal, imam fa'in pun batal, tak nak kecek dah. Ingat kau tu je lah. Duri-duri nak cocok-cocok tanah tu. Kalau kita imam malik. Kalau kita lupa imam fa'in, tu niat. Pas niat tu pula, kau kita puasa fardu nak niat sebelum malik. Pas kita hajar nak niat ni bila? Hajar kita ingat tak kau nak tidur. Ya kena weng juga. Kalau tak kena weng, kita nak lupa.
Tapi kalau lupa tak apa, kita pergi pakai Imam Malik pula. Kok malam tamu kita niat dah. Ingat lagi, saja aku puasa sekalian bulan Ramadan kerana Allah Taala. Kan kita duk ngaji lagu tak nama kata kita nak sambung Ramadan ni, ngah kita ngaji, ngah kita duk belajar dengar. Mudah-mudahan kita boleh beramal dalam bulan Ramadan. Nabi kata terlebih baik pada musmai sunat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Habi kata orang tino gapo jate pun nak boleh pahala bukan duk. Bukan kata duk susah nak kena Tuhan banyak. Dengan ngaji kita reti satu bab pakai boleh pahala. Dan sama banyak dengan 1000 rakaat. Halo, tu nak royak deh. Supaya orang tino setubuh dengan tu lelaki sekali pahala sama banyak dengan puasa 360 hari. Tu hewi pahala. Habis tak sanak cara lah. Habis nak dari maaf pun hai, nak malah senang pun hai, nak malah akal pun hai. Tak sanak tak wepo. Dia panggil benda arroy daibun. Apa tak tu? Allah ni kadang-kadang kau sekat patah golek tengok awi kena sejuk mandi pagi. Dia kata dia pakai seluar jing. Tak sebi abai masuk dekat. Ni dia jawab. Malen ku mahai leo. Putih leo ku hai leo kamu. Duka cek siya lagi. Malen widah. Malen ku tahu dah. Eh tak lewat gitu. Hak tu lelaki. Pahala pun banyak. Ada tengah kata. Kalau kita suruh tubuh ku tu lelaki sekali gimuk. Tiap kali air kita mandi wajib. Pahala dah laku-laku. Pada waktu lagi. Okey, puasa 360 hari ni teruk wei. Pada mah rajin ke dok reti no puasa setahun. Tak tinggal sari hembuk. Tak dok sore hembuk. Dah nak wei boleh pahala sama banyak ke puasa senak tahun. Tak ada gapo. Seluruh tubuh ke abai gitu. Ada apa-apa. Pemasuklah serga wati sawan. Pencalung serga. Tu wati-wati tu. Bercalung serga ni ada empat kali. Mana? Ya tamu orang tino semaya awal waktu. Bunyi orang beprek. Tak seduk kecek banyak dah. Masuklah bilik rumah. Allahu Akbar. Aku semaya fardu zuhur. Amma dengan lagu ni semua orang tino masuk terapai utip itu munuh mana. Ni dok bunyi orang beprek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temalai duk ralik. Bawa duk janguk nak ginak. Loh, lagi nak ingat. Abah dia kata, hey, mama mundek maya dulu. Alahnya, dah tu pergi betah, ya. Betah renuk, orang ada bedok. Dah tu. Aku kelas 12 ni. Mujak kelas 12. Ingat semaya orang bepak. Perut, halu dah. Dia tak nak sunat jemuk. Oh, orang tino. Tok laki gidok. Ya, tok laki ikut wak gapur. Kalau kita to'ak tok laki, bini boleh supo ya, halu. Hak bini wak tu lagi tak leh. Oh, hak ni utung ya layuk ni. Hak ni utung sungguh ni. Eh, abis orang ber no. Gigi lah. Abis orang ber no. Kena senak senang ya. Tuk laki gi boleh rup tujuh. Kita boleh rup tujuh. Tuk laki gi semaya-maya. Boleh falak sama besar bukit uhu. Bini boleh patuh juga. Tapi syarat bini tu kena to'ak tuk laki. Kau tu laki klik kedai kopi, klik sejik, mau taruh nak masuk pintu, bunyi bunyi dia punya kemalai semua. Aku anak gapa nak menaluk lagi. Hari ni ada kelamu nak basuh lagi. Jemur-jemur pedok. Muat lagu ni pandai lah. Kalau boleh cerah, aku cerah tak nak roh. Korek tino. Oh, lagu tu bedai. Mulut banyak dah. Oh, dia sungguh tu laki klik lagi. Perut tu laki wisalek wak. Itu assalamualaikumussalam lalloh. Ni sunnah ni. Ya boleh cek juga ni. Kadang-kadang tok laki klik tak wis saleh. Kalau orang tino kok. Dah, boleh cek kalau saleh pelek, cek tok laki. La 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 ke? Tok laki tu. Kalau orang utek kerok ya panjang sikit. Assalamualaikum. Tu kutek kerok tu. Kalau kita konen lah jabe sute. Ketah kutek kerok Haji Melihui. Wih lah puluh korang kau ikut lah. Ketik herok. Boleh cek. Kalau madah pun badah puluh. Assalamualaikum. Tu puluh. 14 boleh mesah. Tengok ya Allah dah sign. Kalau bunyi pelek tu lelaki. Lalaikum. Cuba kita tengok. Abah mungkau untuk herok. Bini kata.
Anak kita tengok, mama, bukan awak butek kero, tapi yo, abah, Allah, abang keluar awak bilo, misale, bini tak kau tu belajar, kau ni baru belajar ya baru. Habis tak sokat tempola, botuk laki klik misale kita jawab, kita disambut tu laki baca doa, alhamdulillahillazi sallamaka. Tuhan, mu selamatlah tuk laki aku cari makan berkat. Hei Tuhan, mu selamatlah tubuh badan tuk laki jangan we kena nyakit. Hei Tuhan, we selamatlah tuk laki ku dah ada amal ibadah kepada Allah. Hei Tuhan, we selamatlah tuk laki ku tak bini dua tiga. Tak ada kena cari hubat nak kok mana pada dok oninya. Nak tak sebab dia ada lah kata. Ada kena beri segar bu, mai sesetang le high free. Arai nak doa sabut tu laki ru kelirumu, minta wis selamat, minta wis segar, minta wis sehat, minta doa le kerja amal ibadah, minta wis kasih ku sore tak bini dua tiga. Tosi lagi ada. Ah tak gamo nak royak tu, lagi yang minta le. Ah deh tu nak royak tu baik, klik kau ni pula. So yang keduanya kita dah niat tadi. Dua anak tahu dah tapi perangak pula. Yang keduanya kalau yang rukun puasa ni pula kita kena patah pula segala kala batal puasa. Banyaklah kala batal puasa tapi nak royak malam ni, cedek-cedek nanti royak mau naik pula. Mau naik pun ketika puasa ni pula. Tapi tempat beza kok nak chance pada mak tu ya. Sininya becak. Gimana naik pak ne belah ni naik apa ne canggah tak suka di subhan nusuk apa ya so suk metu suk gorek pun tak tahulah tak sebab situ baik kamadianya batal poso kita ambil hok besar-besar ambil hok mudah berlaku mudah gapo memasuk suatu dalam rungo ya rungo semua kita nak batal poso ni ya ada pak lubang hidung lubang telinga, lubang mulut, tiga dah. Lubang parak, lubang zakat, lima. Ni lubang punggung selagi. Lubang punggung ni. Jadi ni tak boleh masuk suatu dalam dia. Kalau kita lupa tak apalah. Lupa tak ada apa. Nah, pak hari esok poso. Sudah poso tu nasi sahur dah, okay? Bangun pagi esok besok duk kafe esok nasi tak pergi kedai mana kerah-kerah tak ada apa habis so habis dua menambah lagi kucak kafe serai-serai makan kopi o membejak wih habis kopi o gapo telo kok teruk putunya lah tak kisi malah ah bini kata munapok sedap nah deh sedap apa hei poso hai apa habis tiga pinggir setengah tu pun nak tambah lagi nasi tambah tanduk ya. Habis pula ada kopi osa, rokok seru dari saat dah tengok. Lepas teng, tak ada poso-poso dia. Sebab dia lupa. Pak esok pula ada lagu tu pula. Cukup tiga hari bukan lupa gila lah. Caruk pun tak jauh, terima. Oh esok, ah lupa pula dah. Aduh, dua hari boleh kira hari. Kalau tiga, tak puk dah. Caruk tak jauh, kena lupa tiga hari-hari. Ay, padah kau lagu ni. Dah, bayang. Yang habimai sekali buku batal poso ni beringatlah hamba aku supa buku berok berok ni ada dua run run made in Thailand serung lagi made in Japan dua berok dua made in hok made in Thailand tak apa weh tak batal poso lagu mana hok berok ya weh nyumak naik weh when you mak pop pre ngeci kok lu bejambe tu ya lah sakit perut make bare hok Cina jual hok tak habis sabik dah nak jual air tebu nak jual teri mani nak jual kensung jaka tak habis sedekah kau orang buat sejik lah bukan masa sejik so nak jual lah esok. Allah saya pas taruh tu mau kesel tak habis perangah esok pun jambil ikat-ikat pula pocik leh dengan pocik nak ginak mana pun nak beli kesel ni kesel ada ni bermolek aku marah
Bapak kok dia nak tanya, mek murah-murah jadilah 20 kok mari jual 30. Hari ni ingat tu boleh pahala banyak sikit murah hari maaf. Oh kena apa marah. Mocin nak mau cileh dia pun tak ada apa beli 3 jam wei. Kelip buka puasa teh air tebu lagi, air sirah lagi, air sejuk lagi, hirup kensung. Bermolek orang baik so Cina atau dulu weh kena jamai. Pocileh kata aku pula nyari lama dengan benak aku jamai. Geno pakat gile jamai ni. Kisi-kisi kemari tak ada dah. Kensung hok mocinuh tadi. Nyanyo-nyo terawih pak malah tak ada pergi. Cari pergi masuk rum barangik hubat sakit perut. Bawa mau pesak lekat COVID ni hari pula dah mau sakit. Nyanyo-nyo kau mocinak tak boleh terawih. Kemake kensung hok tak habis. Eh, tapi tak usah jual lah, tak habis dah. Kita jual sama Allah, dia tak usah saya lah. Tak usah saya boleh Ramadan. Ingat sergoda kita. Sergoda nak kita. Sergoda nak kita, sergoda kita. Sergoda nak kita ni apa? Sergoda rindu. Ada pakar tu. Ya tamu. Hafazul lisan. Jago lidah. Lidah kita nak kecek apa-apa lebih lagi Ramadan. Sebab Nabi kata wasan tuhu tasbihatun. Orang tu dia dalam bulan Ramadan, ya kira pahala tasbih dah. Kalau cuba kita duk dia dalam bulan biasa lagu ni, tak dapat apa-apa ni. Tapi kalau dia dalam bulan Ramadan, tu he kira pahala tasbih pas subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sepodok lagu tu dah. Nah, naumin shaimin ibadatun. Tidur oleh poso yo kira ibadat dah. Sampai tu kita tosoh dok gi mai haji. Tosohlah kita dok tengok terosak benda mene-mene. Dok kita malah baca Quran, malah zikir, tidur. Yo kira pahala tasbih dah. Ha tu, kira ibadat dah. Tidur tu kira ibadat dah. Cuba tidur biasa boleh loli. Tak leh pahala. Malaikat kita kosak. Malam ni aku tidur pukul 9 ni. Mintalah wi Tuhan dengan aku tidur ni boleh jaga semaya tahajud malam ni. Tidur tu baru boleh pahala. Tapi tidur Ramadan tak kena kosak apa tak apa dah. Tak palepak geroh-geroh ibadat selalu pondok semaya pondok puasa juga. Supaya orang tidur perut besar. Orang tidur perut besar ni Nabi kata, dalam yo perut besar ni hari-hari yo kira puasa. Sebab ia duduk dengan susah dengan lelah, duduk dengan taruk. Malah ia kira-kira mulai. Orang tina pun besar. Habis beranak-beranak lah, tak sana perih lah. Pala banyak. Dia mau kata orang jatuh sejak kecek lagu tu, nak terang cuba ikat oleh munggu 3 kilo perut. Nanti apa hari? Pecah, tak ada sampai balik hari. Ikat pukul 9, aku belah pecah lah. Orang tino duk tapuh ni sampai motong sampai boleh duk motong lagi tak ada duit nyanyo lah bermula anak boleh 4 tahun tu tiga cahaya dah rambut nak rena mok macam masa jimok tak ada bismillah Allah bismillah hati gaduh pergi ke mana sampai kita orang tino ni kalau abel nak buat kanban gerti tak kanban kalau kena raya so lagi nyapung lah buat kanban kalau abel tak bismillah katuk itu go dulu itu godok kita. Muhammad baca bismillah cintam sabai mimi penang ada apa-apa buat bismillah sampai kita orang jatuh pun supa lah ni duk gaduh setik duk ada dah bismillah lah dulu duk ujimuk tak ingat dah enak tak nebel tapi bunyi sedap baca sana tak bunyi pelet alhamdulillah wabihi nasta'in wala hawla wala quwata illa billah hei supa sarap kan atau tak nebel boleh sarah pada kali ni tak ada bunyi pelet tak perah-perah nayuk pun supo tapi tanya dok ojimok tak ingat tu kan nak beri dua dok susah dengan hal tu nayuk lagi buat dia tak nebel dok ojimok apa dia tak ingat Allahumma jan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqatana. Kalau kita tak baca bismillah, kalau asa kita tak baca doa jimuk, setek kosi selalu dah. Kita habis ratus-ratus ribu belanja sore-sore. Kabar dia setek tu pes dak tak ya menengok, tak nak belanja sekuah buk. Kosi ngari yo hari tu be benih setek ni. Hari tu be anak dia di bodoh ni. Hari tu be anak tak reti ni.
Ha, sebab apa? Sebab ninglah kita pergi capur benih dengan setan mula-mula. Sampai habis-habis malah bacalah bismillahirrahmanirrahim. Habis malah benar, bismillah tak apa. Patut cerutang sampai mimpi benar. Ha, tu nak ya. Tak kalau rasa kita lupa. Lupa-lupa duk tasik dah. Jangan baca selalu, kena turun dulu. Namun buat sebab makan nasi tak apa. Ni misalnya makan nasi berah-berah, habis pinggir, tambah pinggir, timbal ayat 3, lupa bismillah. Ada apa? Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya boleh 3 tu. Noh mana itu? Kokai. Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Kokai. Bismillahi, bismillahi awalahu wa akhiruhu. Kokai. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ngomu tutukoh. Kalau ngaji siya, kalau ngomu tu, naya. Kalau yang lain salah tu. Kena ngomu tutukoh. Itu kita noha mana. Masuk kalau kita makan nasi, tapi tukar jimuk, kena turun setik dulu. Panah setik mula, bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau di awal tadi, kalau tak bismillah pun, setik mutok selalu dah. Pas misalnya tak kedih pula. Pas cara anak naik setik, kalau kita nak anak tino, kena naik kiri, turun kanan. Ketika kita tak tahu tu najuk tu. Kalau nak anak jatuh, naik kanan, turun kiri. Misalnya anak kita 5 orang dah, weh, boleh tino. Panono lah, kau jatuh. Kena kosi. Buat sifat nak naik setik, habis lah, tino atas kena. Baik, baik, kenkuah. Kane kane be kane be. Patu bo kana tu sai 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 sai. Pakaklah takut boleh tino pula. Insya-Allah tu be jatuh. Kalau nak tino hak pakak be, ken sai ken sai. Mo jako dah cukup jo lah. Long ku abe long ku abe. Ha ni. Tu nak oi. Tapi kalau nak hai betul, dai ke tu pon eh dah. Kalau dia boleh pon dan hai betul weh, tu dan nudu. Pasal ngaji tu. Ingat molek tu, eh ulama ada dobek belako weh. Terak ikhtiar ya tu. Bukan dia royak solo main tu terak tak percaya. Kok anak 7 orang jatuh bi, mu nak tino. Nah hai kiri tu kan ni. Tapi kena kosilah. Nama sila. Be be be. Hai kau nak. Lah tu tu hari tu kena pi awal. Ah deh, baik. Kama dia lepas pada tu lah weh. Hok berok tadi nak royak kelik. Hok wat teme in Japan. Hawa teme in Japan inilah nak batal puasa. Geno, dia masuk le jambe de tengah jadi. Pernah beranok, jeli ada panjang ni. Dia makan wakhia. Kalau butis tu, butis motet, butis. Ni, kalau ada panjang ni, kacik semula tak putus. Masuk kelek dah le jubu. Kalau ni batal lah puasa. Ingat molek lah ni, kita tak khabar ni. Kita tak khabar. Kalau kita duk basuh belok, nyogi masuk air, apa ya tu? Ya ma'ah. Sebab nak wala mana kita nak cuci ni. Nah, jangan kena punggung, sudah. Kita basuh guru-guru, nyogi masuk, tak apa orang panggil masuk di dalam. Nah, masuk di dalam apa nama ni? Masuk di dalam orang panggil dia ma'ah. Haa, dia tu dia panggil sodah beringat situ. Dah, haa beringat. Lepas lagi pula, dia ada hak dia oleh dalam ni. So lagi, kalau nak mudah batal puasa, dia lebih banyak tengok dia dah ni. Kalau lebih puasa lagi mana? Adalah buku riak. Riak ni bila kita kehek, we lepas lalu dah. Kalau kita buat, haa, riak tu bila sampai tengok lekum. Makraha dengan ini. Kalau ngaji tajwid, batal lekum kita duduk lagu ni, alih dengan ho duk patah. Ha dengan i duk tengah lekum. Kho dengan zik duduk di hujung lekum. Bagai makan ni kita siapa di makraha. Kita tak telah turun bawah. Tak apa, soh soh. Tapi bagai duk celah gigi kita set-set ahan, nasi, orang daging. Kita telah lepas pada makraha duk sini. Walau kita kehat tubik sekalipun, batal kosong. Sebab lepas pada kit antara zuhir dengan batin. Supaya barang dalam perut. Barang dalam perut kita ni riak. Aliyubasi. Kalau kita riak hari tu, kalau tak lepas makraha, kita telah turun, tak apa.
Kalau lepas pada makrahah kita am, ya tubik toko dah. Duduk di hujung liat lidah dah. Telai-telai pula, batal poso. Sambil beringat dengan riok, sama ada mari palok tok, sama mari dada, riok. Kalau lepas pada makrahah, kita telai turun, batal poso. Ya nama kata, masuk suatu dalam rungga juga. Nah, masuk suatu dalam rungga juga. Pasal lagi tempat nak besar buku batal apa? Buku jimok. Jimok ya masuk suatu rungga juga. Bila masuk suatu rungga, kalau kita tak sekelai, tak apa. Nah, apa tu yang maaf? Lebih-lebih lagi lah ni, ya puluk. Puluk ni ya rapat ditaruh. Bila rapat ditaruh, hari ni, hari ni lah puluk, esok sehari ni, lusa poso dah. Pak budak ni duduk dalam rumah tak beradu. Kita orang tua kena hitam ni. Namun dua kambang ada. Bila dia ada jimuk dalam bulan Ramadan, ya ada kaprak dia. Perak kena poso, dua bulan turuk-turuk. Dua bulan turuk-turuk. Kita orang tua, orang muda pun supa, sambil jaga duk lolo nak tu. Dia tak kuasa, ada 59 hari dah. Mah batal poso, bila semula pula. Bila semula pula. Sambil jangan lah, ada pun makan nasi dia boleh poso. Minum air dia boleh poso. Kau tu sekadar batal, kena gadis hari ya. Kau ni kena dua bulan turuk-turuk. Tapi ulama kata gini, dah tak boleh juga nak ok. Tak sobat-sobat kalau kita baru nikah rapat di taruh paduk dalek sama sore muka bini kita cuma hari kita jimuk batal poso buat lagu mana mu kena pergi makan wah tamar dulu pergi minum air dulu jangan dia buka poso dengan orang ni orang ni kena royak juga kami nak natu kita ni tak sedap malu lah budak orang ngaji-ngaji gila kelas lapai kelas milik tapi bak ni tak ada meher tu namun meher kata batas sekarang pada ya ada kafrak dia. Nah, kena pergi makan wahtama dulu, minum air dulu. Pas tubuh tak apa, kena kodos hari itu ya. Kena kodos hari itu ya. Nak ui kita pergi batal dengan orang lain. Kalau baik ni boleh juga. Tapi boleh tak sedap dengan sikit layuk ni. Gino? Tapi kena koyak rasa siyeh ni. Puyin jukan bun, pucay jukan lang. Tukas lebok. Tukas lego orang okay, panggil. Peda kita tahu dia. Ya masalah kena bayar kiparak ni. Orang tino tak kena jatuh ya. Habislah jatuh saat itu, pucai ju kang lang, puyik ju kang bun. Tak kerti lagi, tak kena royak. Royak sehari nyapa. Hei, ugamu ni royak belakang. Habislah puyik ju kang bun, pucai ju kang lang, tak, orang jatuh itu tak ada kena bayar dia. Tak ada kena bayar kiparan. Bapa, tu pun sarak selagi, pucai kena duduk dia sungguh. Puyik kun dia di tangan. Tangan apa? Kukunya 1, 2, 3, 4, 5. Pucai yo dia tak jelas ke apa? Hei, ugamu haja belako tu ime. Takut kita pak. Yo getino ya tak kena bayar kifara. Kocai dah tadi. Tak kocai lagi tak tahu lah weh. Hatu nak royak kata cara bayar yo. Lepas tu gapo lagi hak pelik-pelik tu nanti kita pergi kecek mau naik pula. Kelebihan poso kita ingat temrek tu hai bagi serego. Nak doa ada lah kata abu. Temrek kita baca gapo? Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Ya poso ya bagi tiga tem. Teriatamu sari sampai 10 tu hai bagi serego kecek mau bagi rahmat. Kita banyak dengar lapar ni. Lapar mana? Lapar di antaranya. Nah, Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Berarti molek lain ni. Tentiso. Daripada sebelah. Sapa 21. Nah, tentiso poso boleh. Bulan Ramadan sebelah hari. Sapa 21. Hari tu hai apa ya tu? Tuhan nak apung dosa kita. Lalu tu kita baca ni. Mana? Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Min kulli zambin wa atubu ilaih. Banyak tu. Tentisang. Pangaya ketiga. Daripada 21. Sapa raya. Nah. Sapa raya. Maka lalu tu. Banyaklah kita baca. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwafa fu anni. Hari puluh akhir Ramadan, hari tuhe
mendeko pada api neraka. Tuhan bebas kita pada api neraka. Ning Ramadan yang nak siapa ni? Yang bagi tiga term. Nah, begitulah di antara kelebihan-kelebihan yang lagi di apa saja. Nanti pula kita tambah-tambah tepat ni belah ni pula. Karena masanya pukulnya nah, apa nama 11:30 dah. Kamalie doa yang ada oleh kata Abah ni sakut tengah mulai doa Ramadan, sakut tengah mulai Saban, malah daripada nasibu Saban baca doa tu deh. Ada oleh surat tu Allahumma habli qalban taqiyan naqiyan minas syirki la kafiran wala syakiyan. Ingat ambo tulis doa tu dah malam ni pusaben ni kita semaya tahajud kita baca itulah. Pas sudah sebatas doa tu kita minta Tuhan tiga perkara lagi dah penutup. Gapo? Ya Allah ya Tuhanku. Dah, mematilah aku pada masa bila-bila. Mintalah aku mati dari iman ya Allah. Aku takut Allah matilah cabut iman ya Allah. Tak temung syurga selama-lama dah ya Allah. Mintalah Tuhan, malam ni malam tua, malam berkat, malam Nabi Muhammad banyaklah amat ibadat pada malam ni ya Allah. Mintalah Allah menjaga ke imanku dalam dunia sampai akhirat ya Allah. So. Ya kedua, ya Allah ya Tuhanku, malam ni malam banyaklah rahmat, malam banyak fadilah. Mutimulah segala amal ibadatku ya Allah. Banyaklah aku duk sedekah, aku duk sembahyang, aku duk puasa ya Allah, aku duk baca Quran. Mintalah semua segala amal ibadat yang aku buat Tuhan. Mutimu bujinya apa akhirat Allah, akhirat esok ya Allah. Dua. Ya tiga pula ya Allah, mintalah segala daripada-Mu ya Allah. Aku banyaklah derhaka dengan-Mu ya Allah. Banyaklah dosa kecil, dosa besar. Aku nak bila tak habis ya Allah. Aku tak ingat dah dosa aku derhaka dengan-Mu banyak ya Allah. Mintalah ya Allah mu'afulah dosa aku ni, dosa besar, dosa kecil, minta jangan biada ya Allah. Dan juga aku mintalah aku dosa semua lah ibu apakku ya Allah, ibuku ya Allah. Dan apa segala orang Islam terhadap berugama dengan-Mu ya Allah, mintalah aku dosa semua dengan berkat pada badan ya Allah. Tinggal jangan tinggal. Takal kita nak tambah lagi buat dua kawal lagi. Tuhan, mui aku jadi ahli syurga-Mu. Hei Tuhan, jangan jadi aku ni ahli neraka-Mu Tuhan. Ha, tak apa tambah dua lagi tu. Ingat deh, yang tamu minta imati la imi. Yang kedua minta wui Tuhan terima segala amal ibadah. Yang tiga minta Tuhan apa dosa kita, mak kita, mak kita, ayah kita. Semua Islam. Pas tambahlah minta wui Tuhan kita jadi ahli syurga dan minta jauh pada neraka Allah. Pas bulan Ramadan pun bawa lima ni. Bawa lima ni. Mudah-mudah kita orang awal. Kalau dia mau orang tu pakai tu gapo tak apa dia mau baca bahasa Arab. Nah, apa hodok orang bahasa Jawi amat tak nak tulis tak lah. Hak Arab, hak boleh sabar. Esok pak jangan tinggal. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya muklisina lahuddin walau karihal kafirun. Baca banyak. Hak kro'el, kro'el lagi. Hak tasbih, tasbih. Lapa honing, siapa tulis ibadat sibut hau. Pemalian ni sebut sabar. Allahumma habli qalban taqiyan naqiyan minas syirki. Nah, minas syirki abariyan la kafiran wala syakiyan. Hak tu jangan tinggal. Hak Nabi baca, ya akak palo. Nah, adalah surah Amor, patut nak doa ni tu, harap hubung atau nebel atau nayuk, ya kaya bagilah. Apa ada nayuk tu? Tidur lah. Ha, tapi minta dia keleka-leka yang pun tak apalah. Malah ni ada lebih ke puluh keping itu ya. Kalau nak, tak sih, tak ada apa, kita pergi bagi lain pula. Nah, ha, tak ada apa-apa. Gotu ada juga tu Sarawak patah. Ingat lagi Sarawak patah. Sarawak patah ni Amor tu royak mana-mana, royak semua. Eh, Sarawak patah ni baca secali umur hidup, mati dalam ime, jauh pada dari aku. Kalau tak usah lagi, tak ada Allah ni oyak pun lah. Akhirat je oyak lagu ni, ya. Tuh. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasihat bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Patut Allahumma anta rabbi ada juga. Amma tiga kali pagi lepas subuh tiga kali lepas maghrib ikut mu mati malam tengah hari serga nanti nak timu.
mu mati malek, anda kata syurga tak diterima malek, anda kata tulis mu jadi ahli syurga tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata tu, auzubika min syarri ma sana tu, abu'ulaka bi nikmatika alayya wa abu'ulaka bi dhambi, faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pasal tu ada pula hubak mati dalam email membaca hari jemaat 5 kali atau 7 kali. Ilahi lastul firdausi ahla wala ku ala najaimi fabli taubata wa fizunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Kho hari jemaat. Pa ada pula hak hamba baca tadi. Lepas innaka hamidum majid, Allahumma inni auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Lepas pada innaka hamidum majid, kalau Nabi bawa hadis sahih. Pasal lagi ada doa tu juga, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali pas ngorek, 3 kali pas subuh, wak somo-somo aci sapa mati, mu mati sesok di pada masa tu hekne kamu tu heredok kita akhazabi adihi yuna, Nabi gi ambil dengan tangan kanan dia heret kita gibuh dalam surga tu. Amar raditu billah, ha tu ku senang hodo ado lek kita tak sempat tak ada po dah ha kanono hubungan Ayub lah. Ayub kena sanggup tu nak tai dah tak sungguh ya bun tak ada lawe kau gitu. Terebe. Ah sanggup. Ha sanggup hubung dia lah. Ya ke bagi. Patut aku amo mari pula. Mo naik tak ada uzur pun insya-Allah kita delas sekali lagi. Delas sekali lagi. No ibu boleh kita buat amal. Lebih-lebih lagi tak buat amal dalam bulan Ramadan. Ni doa hok fisik-fisik ni. Doa sego jauh pada neraka. Matilah ini, tak si matilah neraka. Lebih tu doa tu. Ha, begitulah malam ni kalau ada nak tanya gapo sikit lagi. Amo sudah ngalapa melia bila hitafil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hakikatnya abu ibu apa dari sikit banyak ada silap lebih kurang tu. Harap mahal banyak. Homolek hocome sama-sama kita pakai minta terpakai boleh beramal. Mudah-mudahan kita dapat dan boleh kereta itu hai dan dapat keberkatan dan lebih-lebih lagi kita pada bulan Syaban minta tepan ya kaum wedeng dengan bulan Ramadan. Hakikatnya kalau ada tanya gapo sekadar-sekadar deh, cuba kita nak ada buku mana nak tanya. Ha tak ada deh. Akan tak ada amun nak sudah sat ni lah. Deh, ha terima kasih banyak kepada Nayuk Tok Nebel, deh Pucuai, dan lagi pula deh pada mak dia, deh bejak dia semualah. Konsert gapo dan semua kau ibu apa lebih-lebih lagi kapah dia tu. Deh, ya sudi duk sapa dua jelbih pada malam ni, sama-sama kita ikuti dalam majlis ilmu pada malam ni. Moga-moga dengan majlis ilmu pada malam ni lah sebagai manfaat, sebagai dapat apa nama ni manfaat deh di akhirat nanti. Ha moga benda ni lah semoga kita dapat boleh ganjar kepala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufil wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana نازلنا علما زكنا فهما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله إتقان kami bagilah kepada kami semua dapat petunjuk dan dapat jalan redha Allah Taala selama-lama sampai kepada mati ya Allah. Ya Tuhan kami minta kerjalah kepada iman kami masa hidup dan ketika mati ya Allah, dan dapat boleh masuk surga sekali dengan imanmu ya Allah yang bagi pada kami ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa pada kami, kami banyaklah derhaka kepada-Mu ya Allah. Tak habis nak bila ya Allah dosa kita, dosa besar ya Allah. Moga-moga Allah yang ampun kami tosi, kami tosi ya Allah. Pada dosa kepada-Mu sikit banyak yang silap, ampunlah kepada kami semua ya Allah. Lebih-lebih lagi ramai wanita yang ada pada mana ya Allah. Banyaklah akan doa tangi kepada-Mu ya Allah. Minta panjang umur duk ialah kebajikan ya Allah, dan minta kepada berkat daripada bulan ini ya Allah, dan panjang umur kami semua dapat
dapat dengar Ramadan ya Allah, dan dapat boleh banyak amal ibadah kepadamu dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Tuhan kami, minta kepada fak kami semua kepada dapat boleh jalan yang selamat ya Allah. Ya Tuhan kami, minta fak kami semua dapat boleh baca Quran ya Allah. Ya Tuhan kami, minta suatu hari fak kami mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Tuhan kami, kami minta kepadamu ya Allah, bila suatu hari kami masuk lek kubur dengan selamat, dengan molek, dengan comel, hari-hari mu tunjuk surga pada kami ya Allah. Suatu hari kami klik pada masa ada duduk di naungi arahmu ya Allah. Ya Tuhan kami, minta lah kami semua boleh tengok wajah Nabi Muhammad ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Ya Tuhan kami, bagi buat kami semua yang ada pada malam ini, semua orang selai ya Allah, dapat boleh dapat boleh bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah, dan dapat boleh sepak putungi Nabi Muhammad ya Allah. Ya Tuhan kami, dapat suatu hari kami boleh timbang-timbang amalan. Maka minta kepadamu ya Allah, buat kami semua pada ada pada malam ini, berat kebajikan, berat kebajikan ya Allah, bagi kepada kami berat kebajikan ya Allah. Ya Tuhan kami, dapat suatu hari kami dapat boleh terima surat dengan belakangnya ya Allah. Semoga di akhirat nanti terima dengan surat belakangnya tanda orang celaka ya Allah. Maka sama sekali ya Allah, Allah Ta'ala membagi buat kami semua boleh terima surat dengan belakangnya ya Allah. Moga sebelah belakangnya dapat selamat, dapat butun, dapat tua sebab nanti di akhirat. Amin ya Rabbal Amin. Ya Allah kami, suatu hari kami akan jalan di mata sirat mustaqim seperti kelak nyaman ya Allah. Jangan nyatuh ya Allah, jangan gelitir ya Allah, mengkejak tapak kaki ya Allah, mengkejak tapak kaki ya Allah, masa aku jalan di mata sirat mustaqim ya Allah. Dan bagilah Allah Ta'ala surga firda bagi kami ya Allah, dan bagilah surga firda bagi kami ya Allah, dan jauh pada neraka-Mu ya Allah, dan jauh pada azab kubur-Mu ya Allah, dan jauh pada fitnah-fitnah hidup ya Allah, dan jauh pada fitnah-fitnah mati ya Allah. Muslimatlah kami Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan apun buat dosa kami dan ibu bapa kami telah mati ya Allah. Ya Letakku, ya Letakku, mintalah timur segala ibadahku ya Allah, dan timur segala aku minta pada mana ya Allah. Nyanyi kepada anak-anak di ibu-ibu kak ibu yang duduk di bawah umbung ya Allah, mintalah makbul doa ya pada mana ya Allah. Panjai buat kami semua Allah widaya Ramadan pada tahun ini ya Allah, makbul ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la tajal fina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darakis syaqa wa sumil qadha wa samatatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.